Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah mengajak pengurus Ikatan Motor Indonesia untuk aktif membangun semangat olahraga serta juga meningkatkan pencitraan yang positif bagi Indonesia dan juga Aceh. Ada banyak peran yang bisa dilakukan IMI, salah satunya adalah mendorong peran aktif IMI untuk mensosialisasikan disiplin berlalu lintas bagi seluruh masyarakat, kata Gubernur dalam sambutan yang dibacakan oleh Asisten 2 Setda Aceh, Saiba Ibrahim, saat pelantikan dan juga pengukuhan pengurus Ikatan Motor Indonesia Provinsi Aceh, Jumat 7 April 2017. Mereka yang dikukuhkan dan juga dilantik oleh Ketua Umum IMI Pusat adalah Ibnu Rusdi sebagai Ketua Umum, kemudian Gading HS sebagai Sekretaris dan juga Nasrillah Anis sebagai Bendahara. Ketua IMI Aceh Ibnu Rusdi menyebutkan, keberadaan IMI bukan hanya untuk persoalan mencari prestasi di sirkuit. Kita punya tanggung jawab mendidik moral generasi muda sehingga mereka tidak terjebak pada narkoba dan juga balapan liar, ujar Ibnu Rusdi. Sementara itu Ketua Umum IMI Pusat Sadikin Aksa mengajak seluruh anggota dan juga pengurus IMI Aceh untuk bersama-sama menjalankan program IMI.